Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Today we meet again to study English with Miss Milda. Hari ini kita mulai pelajaran bahasa Inggris lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semua tangannya diangkat ya, kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Asyari wa ila muasasah tarbiyah Islamiyah Kebon Sari wa ila asatidzina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adati kulli ma'lumillah. Nah, karena kita sudah berdoa, jangan lupa disiapkan buku tulisnya ya. Kemudian materi hari ini dicatat. Today we are going to learn about. Hari ini kita akan belajar tentang parts of the body. Parts of the body artinya bagian-bagian pada tubuh ya. Nah, bagian pada tubuh kita itu ada apa saja sih? Ada kepala, tangan, bahu, mata, telinga, hidung, dan lain-lain ya. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Inggrisnya dari hal-hal tersebut. Disimak baik-baik ya. Head,
kepala, hair, rambut, eye, mata, ear, telinga, chin, dagu, cheek, pipi, nose, hidung, forehead, dahi, eyebrow, alis mata, mouth, mulut, lip, bibir, teeth, gigi. Ya, ini adalah bahasa Inggrisnya dari bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, tongue, lidah, neck, leher, shoulder, bahu, arm, lengan, hand, tangan, finger, jari, elbow, siku, stomach, perut, back, punggung, knee, lutut, toe, jari, foot, kaki. Nah, sampai di sini diingat-ingat ya anak-anak ya materinya. Bahasa Inggrisnya dari bagian-bagian dari tubuh kita, diingat ya, supaya nanti ketika ada soal dan mengerjakan, anak-anak langsung bisa menjawab. Sekian dulu materi kita hari ini, semoga ilmu anak-anak bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.